Halo, welcome back to channel World Fact Jicung. Di kesempatan kali ini saya mau sharing informasi cara download video tanpa hak cipta. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya. Oke, untuk cara download video tanpa hak cipta, kalian bisa mengunjungi situs-situs yang akan saya sebutkan nanti. Biasanya mendownload video ini tujuannya untuk sebuah konten. Jika kalian ingin buat konten kehabisan ide, kalian bisa mengambil video-video referensi dari situs-situs tanpa hak cipta. Pertama, kalian buka browser, terus ketik Videvo. Yang Videvo ini klik. Misalkan kalian ingin mencari potongan video atau footage mobil car. Di sini ada potongan video atau foto yang berhubungan dengan kata kunci car. Jadi kalian bisa gunakan footage ini, terserah mana yang ingin kalian gunakan. Saya ambil contoh ini. Di sini ada footage durasi 14 detik. Jika ingin menggunakannya, kalian pilih free download. Download videonya. Terus kita cek videonya. Nah, video ini bisa kalian gunakan untuk membuat konten. Video ini juga sangat aman, tanpa hak cipta, bebas hak cipta intinya. Kalian juga bisa mengambil foto di sini. Foto, video, audio, musik. Di sini pokoknya tanpa hak cipta. Oke, kita lanjut ke situs yang kedua. Situs yang kedua ada Pixabay. Di Pixabay ini pilih yang paling atas. Contoh, kalian ingin mencari video tentang pegunungan, ketik saja mountain. Mountain. Nah, di sini ada beberapa foto dan video. Jika kalian hanya ingin mencari video, kalian filter di sini, klik video. Kalian bisa pilih salah satu video mana yang akan kalian ambil. Contoh, kalian ingin mengambil salah satu dari video ini, kalian klik saja videonya. Terus di sini kalian pilih free download. Setelah itu pilih mulai download. Kita lihat hasilnya. Nah, video ini juga bisa kalian gunakan untuk membuat konten. Kalian bisa mengambil potongan video atau footage sebanyak mungkin di situs ini. Untuk situs yang ketiga, kita pakai Pexel. Klik pexel.com ini, terus ketikkan saja kata kuncinya, misalkan baik. Di sini kalian bisa filter video. Ambil salah satu video yang akan kalian jadikan konten. Pilih free download. Oke, jika kalian mengalami your connection is not verified ini, kalian bisa mendownload VPN terlebih dahulu. Caranya klik di sini. Tergantung browser kalian, pilih open Microsoft Edge add-on. Jika kalian menggunakan Chrome, kalian ketik saja Web Store.
Setelah masuk ke web store atau ke Microsoft Edge Add-on, kalian ketikkan VPN. Terus pilih salah satu VPN-nya, terserah mau yang mana saja. Saya coba menggunakan Urban. Lalu aktifkan VPN-nya. Pilih servernya. Di sini kita sudah terhubung ke server Australia. Di bagian yang halaman tadi kalian refresh. Lalu video yang tadi sudah bisa di-download. Kita tunggu sampai proses download videonya selesai untuk membuktikan bahwa menggunakan VPN bisa mengatasi solusi your connection is not private. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind feels. Kita lihat hasilnya. Dan ini hasil video yang baru saja saya download. Tentunya video-video ini tanpa hak cipta, kalian bisa gunakan di TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Jadi aman. Oke, mungkin cukup sekian saja informasi saya tentang situs tanpa hak cipta. Untuk kalian yang belum subscribe channel WordPack Kicung, di subscribe dulu channelnya. Aktifkan juga loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video.